Pemirsa, Badan Pusat Statistik atau BPS melaporkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi pada triwulan 1 tahun 2024 sebesar 3,83% year on year atau YOY. Kepala BPS Provinsi Jambi Agus Sudipyo di Jambi, Senin 6 Mei 2024 mengatakan, perekonomian Jambi berdasarkan besaran produk domestik regional bruto atau PDRB atas dasar harga berlaku triwulan 1 2024 mencapai Rp74,58 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp41,97 triliun. Pertumbuhan ekonomi Jambi triwulan 1 2024 mengalami kontraksi dibandingkan triwulan 4 tahun 2023 lalu sebesar 2,42%. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi untuk triwulan 1 2024 tumbuh positif tapi mengalami perlambatan tumbuh sebesar 3,83% secara year-on-year. Kalau untuk B2B-nya artinya triwulan 1 2024 dipertumbuhkan di triwulan 4 sehingga memang polanya itu selalu terkontraksi atau tumbuh negatif, itu polanya memang selalu seperti itu. Untuk pertumbuhan tertinggi di triwulan 1 2024 itu disumbangkan oleh lapangan usaha milik pemerintahan. Kedua adalah jasa kesehatan. Dan dari seluruh lapangan usaha yang ada semua tumbuh positif kecuali pertambangan mengalami kontraksi yang cukup dalam hampir 7%. Artinya kita tahu bahwa penghentian angkutan batubara itu satu dampak terhadap kontraksi di lapangan usaha tertentu. Secara tahunan, jika dibandingkan dengan ekonomi triwulan 1 2024 melambat daripada triwulan 1 tahun 2023. Agus mengatakan seluruh lapangan usaha tumbuh, kecuali pertambangan yang terkontraksi hampir 7%. Hal itu dipengaruhi batasan lalu lintas pertambangan batubara melalui jalur darat di jalan nasional, namun pertambangan minyak dan gas bumi tumbuh positif. BPS mencatat volume ekspor batubara triwulan 1 2024 mencapai 821 ribu ton atau menurun sebesar 65% dibandingkan triwulan 1 2023 yang mencapai 2,37 juta ton. Lapangan usaha dengan pertumbuhan tertinggi adalah administrasi pemerintahan, jasa kesehatan, dan jasa perusahaan. Leading sektor perdagangan besar dan eceran meneruskan tren positif dan tumbuh impresif 8%. Lina Liska, JEK TV, melaporkan.